Okay, kemarin itu I have asked you to do some activities that is searching understanding about the language assessment, principle of language assessment. And I have sent you a book in which you can read about that one as well. So now it's time for you to tell me about that one. Please, anyone? Siapa yang mau duluan? Saya tunjuk atau kalian mau ngomong langsung sendiri? Ayo. Rifki, ayo Rifki. Pertanyaannya. About principle of language assessment. Apa yang sudah kalian dapatkan from your searching activity? There are some of them, so you just need to tell me one of them. So then the others can comment as well. Siapa yang mau duluan? Silahkan. Rifki, duluan ya Rifki ya. Ya Fidini, silahkan. Fidini dulu, habis itu Rifki. Silahkan, Fidini. Paling awal yang practicality. Practicality, what is that? Silakan sampaikan. Okay. Jadi intinya itu tentang kepraktisan sebuah teks, sebuah tes, kepraktisan sebuah tes. Jadi tes yang efektif itu yang praktis, ya artinya tidak terlalu mahal, tetap dalam batasan waktu yang tepat, relatif mudah untuk dikelola, dan memiliki prosedur penilaian atau evaluasi yang spesifik dan efisien dalam waktunya. Terus, jadi kalau semisal tesnya itu terlalu mahal, itu juga terbilang tidak praktis. Tes kemahiran bahasa yang membutuhkan waktu, semisal ya, waktu 5 jam bagi siswa untuk menyelesaikannya itu juga disebut tidak praktis, ya. Atau yang menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Gitu sih, Pak. Okay, can you give me the example of that one that you are talking about practicality when it happens in your English classroom? So you have been learning English for about, I think if you started that from, let's say, elementary school, fourth grade, so it means until now, nine plus another three from this university. So let's say you have been learning English more than 10 years. Nah, after 10 years of learning, which one are the examples of the assessment that is applying practicality? Fidini, please. At the time when I was junior high school, at the time my teacher asked me to have a test that is about procedure text, procedure test, and he asked me to buy many things, yeah, buy many things, and me with my friends should have much money to collect. So it is like not effective, because not practice. Sorry, because I think if we want to be tested about procedural text, we don't have to buy many things. We can do any other tests, yeah. Because not all the students have much money to buy that. Even for junior high school at the time, that one, the example. Okay, so this is not practical because you think that this is expensive and you have to spend a lot of money. How about the example that is practical? Example of practicality. That is the thing that doesn't follow the rules of practicality. How about the one that follows the rule of practicality? Can you give the example? Based on your experience, of course.
This also related to the same theme, same topic that is about procedure text. Procedure test, sorry. Yeah. So, yeah. Just make it simple, like imagining that they bring the things. So they don't have to bring the real things. Yeah, example at the time I should bring the melon, ice cube, the glass. Yeah. So the simple one or the practice one, just make the students imagine that they are cooking or creating something, that one. Okay, thank you, Vidini. Rifki, please tell us about what you have understood from one point. You can use bahasa Indonesia, it's okay. Or mix, that's also okay. Rifki, silakan. Prinsip yang kedua, sir. Yang reliability. Reliability, okay. Please describe what you have found and what you have understood. Reliability. Di mana suatu asesmen itu dapat konsisten, yang dapat dipercaya gitu asesmennya untuk menghasilkan skor yang konsisten dan tidak berubah-ubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Can you give the example from the context of English classroom, like based on your understanding? Come on, Rifki. Rifki, yeah. Huh? Can you give an example or give up on giving the example? Rifki. Hello, Rifki. Yang lain, coba yang lain. let's see. Cindy, what about your opinion? Can you give us about something that you understood? Hello, Cindy? Iya, yeah, Pak. Saya baru pahamnya sama yang ini, yang pertama practically itu. Okay. Can you give another example from your experience? Tadi kan Vidini already give you the one of the examples. Can you give your examples that you have experienced in your life? Cindy? Bentar, Pak. Okay. Ah, sambil menunggu for time effectivity, Fadia, can you say something? Iya, Pak. Tentang apa? One of the principles. Whatever you understood, just tell us. Yang terakhir kali ya, Pak. Okay. Please. Tentang washback. Okay. What is that? Washback itu kan efek pengaruh penilaian dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. And then the examples. Contohnya mungkin judul yang saya angkat tentang washback ya, Pak. Okay, please tell your friends. Ya, jadi judul yang saya angkat mengenai washback itu. Bagaimana, ini juga berkaitan sih dari matkul Bapak sebelumnya, tentang
portofolio yang mana itu merupakan authentic assessment. Pengaruhnya itu kayak gimana di dalam kelas? Apakah dapat positif atau negatif? Jadi dari hasilnya itu bisa membuat si metode portofolio ini tetap dipertahankan atau enggak. So, it is positive or negative in your opinion? Positive. Because? Karena mau enggak mau nulisnya jadi rutin. Dan mengasah juga sih, Pak. Karena kan terpaksa, terbiasa akhirnya. Jadi, walaupun ada yang enggak suka nulis sebelumnya, karena mungkin dipaksa harus nulis ya, mau enggak mau, jadi mereka nulis gitu. Terus, tanpa disadari, kemampuan menulis mereka tereksplor, terupgrade gitu. Dari penelitian yang dari beberapa orang yang saya tanya juga mengatakan bahwa banyak manfaatnya gitu. Jadi positif. Oke, okay, thank you Fadia for the informations. Jadi sudah disebutkan tadi beberapa principles from your friends. The first one is about practicality. Nah, practicality when the test is practice, it's not expensive, it's not time consuming, and then the other one is reliability, tapi belum ketemu contohnya tadi dari Rifki. And then the next one is about washback. Nah, washback is the effect. Nah, the effect can be positive or negative. Nah, the positive or negative is from the point of view of the students, not from the point of view of the teacher. Understood so far? Okay. Now we will go for the next one. Lilis, can you say the other one? The other two or the other three? Maybe I understand about authentic assessment, sir. Okay, what is the authentic principle? What is that? In bahasa aja ya, Pak. It's okay. Jadi sepemahaman saya itu kalau misalnya authentic assessment itu sebuah penilaian yang real world itu, Pak. Jadinya tuh sebuah penilaian yang tidak berbentuk angka, terus tuh kayak kalau misalnya authentic assessment itu kan lebih apa sih bahasanya tuh, kayak ngelihat perkembangan sejauh mana siswa itu mampu memahami pelajarannya, terus tuh kayak mengetahui perkembangannya juga bukan dari sisi anaknya aja, tapi bisa dari sisi gurunya bisa tahu. Terus tuh kan kalau misalnya di authentic assessment kan salah satunya ada siswa itu harus memahami, terus tuh kayak menganalisis, juga bisa menciptakan. Nah, menurut saya penilaian ini penting, bukan penting sih, maksudnya positif itu juga karena bisa mengembangkan pendidikan yang menggunakan kurikulum Kurtilas ini ya, Pak, yang harus real world gitu, yang harus merefleksikan kepada dunia nyata gitu, Pak. Pak, can you give example from, let's say you are teaching a seventh grade from junior high school, of course, because it is seventh grade, and then seventh grade they are learning about let's say they are learning about favorite places or historical buildings. So what kind of assessment will you use that apply a authentic principle? Mungkin bisa ini, Pak, kayak membuat sebuah analisis atau kayak penulisan gitu mengenai tempat yang bisa mereka gambarkan, terus topiknya tuh
si guru ini kayak membebaskan topik apa aja, tapi lingkupnya tempat yang bersejarah. Tapi itu kayak mau tempatnya di mana, terus tuh kayak mau menggambarkan dengan kayak gimana, itu bebas gitu, Pak. Jadi berbentuk tulisan gitu, Pak. Can you give the instruction? Imagine that your friends are your students, so then you give the instruction for that kind of assessment that apply about authenticity in real class. So you can start by saying, okay, children, today, and then you can continue with bahasan. Okay. Jadi contohnya, saya tuh menginstruksikan untuk mencari topik yang berhubungan dengan tempat yang bersejarah. Misal di Indonesia, kalian bisa mencari tempat yang bersejarah juga banyak seninya, dan kalian bisa tuangkan pengetahuan kalian tentang tempat itu dalam teks yang berbentuk deskriptif atau naratif. Nah, kalian bisa nuangkan pengetahuan kalian dari observasi artikel yang bisa kalian gunakan, terus tuh kalian bisa tuangkan dalam tulisan kalian gitu, Pak. Dan individu gitu. Okay, so the instruction is like that. Okay, thank you, Lilis. Now we will talk for the other one. We have discussed about practicality sudah, and then reliability tadi sudah, but without the example, we will discuss about the examples later on. Kemudian authenticity sudah, and then washback sudah, and then what else? One more, Nurul Anissa, can you say the other one or others? Nurul Anissa ada di sini enggak? Iya, Pak. Okay, one more. One more, what is that? Apa, Pak? Satu lagi yang tentang principle of language assessment, ada satu lagi apa lagi? Validity udah belum, Pak? Not yet. What is that? Yeah, what is that? Sepemahaman kamu aja, silahkan disampaikan. Halo. I recorded this one, yeah, so please say something. Don't make me wait for nothing. Saya kurang paham, Pak, kalau yang validity. Okay. Baru yang teks. Okay. Yang sudah paham yang mana? Coba dikasih contohnya. Yang mana yang sudah ada pemahaman? Nurul Anissa, silakan. Bentar, Pak. Sambil menunggu, Rini bisa disampaikan, what do you get? Atau yang lain? Taruh. Saya mau nyoba, Pak, tapi sepemahaman saya ya, Pak. Ya, yeah, please, Cenu, silakan. Taruh aja. Kalau sepemahaman saya, tentang validity itu, jadi tesnya harus benar-benar apa yang mau kita nilai ke siswa. Correct. Can you give the example? Misalnya gini, misalnya saya ingin mengetes tentang pemahaman membaca siswa dengan menggunakan teks sejarah Indonesia. Yang saya nilai adalah tentang membacanya si murid itu, tapi bukan tentang
pemahaman murid itu mengenai sejarah Indonesia itu, kayak gitu, Pak. Jelas nggak, Pak, suara saya? Putus-putus. No, your voice is clear. Juaranya jelas tadi, Janu. Tapi yang jadi kamu yang mau diuji adalah tentang? Membacanya, kemampuan membacanya. Oke, okay, reading ability. By using, dengan menggunakan historical text gitu ya. Oke, okay. Yeah. So the instruction is? So like this. For example, like this one. I want to check about your power in for example, if I want to check your ability, how much is your strength, for example. Nah, jadi saya instruksinya adalah misalnya I want to check Dian Istiqomah about the power of Dian Istiqomah. So my instruction, Dian silakan angkat kasur yang ada di belakang kamu itu dengan satu tangan. Nah, itu instruksinya. Kalau dia bisa, berarti dia kuat. Kalau dia tidak bisa, berarti dia tidak begitu kuat. Understood? Ya. Nah, misalnya Janum tadi mau mengecek tentang kemampuan membaca peserta didik melalui teks historical, maka instruksinya seperti apa, Janu? Janunya ada nggak nih? Hilang ya. Yang lain? Ayo. Rini mungkin dibantu? Atau yang lain boleh, siapa saja? Mila? Lutfi Fatia? Hilmatun? Tia? Nurday? Halo? Loh, ini jangan diem-dieman ya. Masa di Zoom kita diem-dieman atau nggak lucu? Gimana Rini? Apa yang kamu dapatkan? Tentang ini, Pak. Apa sih namanya? Ya, tentang apa Rini? Silakan disampaikan. Halo, Rini? Yuk. Ya, pantar. Belum paham. Oke, jadilah. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang pemahaman kalian. Jadi tadi memang menjelaskannya sudah pada betul. Kemudian saya akan menambahkan, mengklarifikasi beberapa informasi. So the first one is about practicality. So now I'm going to speak full in Bahasa Indonesia, so it will be easier for you to understand what I'm explaining. Okay, for the first one is practicality. Practicality from the word practical, practice. Jadi practicality itu praktik, praktis. Nah, praktis berarti apa? It's not expensive. Kemudian tidak lama, tidak expensive, tidak lama, tidak rempong, tidak ribet. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah wait a second, I need to answer a call from Pak Fauzi. Just give me a second. Oke, jadi tadi praktikal itu, jadi praktis, murah, hemat, tidak rempong. Contohnya, di dalam kelas bahasa Inggris, kalian itu sudah misalnya mengajarkan tentang introduction. Assessment yang paling gampang adalah anak disuruh dikasih soal pilihan ganda, soalnya 10. Itu praktis. Praktisnya adalah ketika mengecek, kalau pilihan ganda itu pasti jawabannya kan pasti. Tidak ada yang tidak pasti. Maka dalam waktu yang sangat singkat bisa langsung ketemu jawabannya. Jadi itu praktis. Menyelesaikannya pun praktis, bisa dikerjakan 100.000 orang dalam waktu yang sama. Bisa dipahami ya? That is practical. Dan itu murah.
Misalnya bisa digunakan Google Form, ataupun bisa menggunakan paper pun cuma selembar. Misalnya soalnya cuma 10 ataupun 50, let's say 50 pilihan ganda, itu misalnya dikerjakan dalam waktu 1 jam atau 2 jam itu beres. Hasilnya bisa langsung keluar kalau menggunakan Google Form. Itu namanya practice. Practice, jadi practice ya kegiatannya, cara menyampaikannya, cara mengoreksinya, dan lain sebagainya. Itu practical. Nah, itu principle. Jadi ketika membuat soal itu sebaiknya yang practical. Tapi principle of language assessment itu is not only one, there are other things. Like, lainnya adalah lawannya practical adalah authenticity. Kenapa authenticity itu tidak practical? Karena authentic itu, like your friends have said, like real world like. Nah, real world like berarti itu ketika kalian menyuruh peserta didik untuk melakukan sesuatu, itu di dunia nyata itu ada contohnya. Nah, tadi yang dicontohkan oleh Lilis itu contohnya adalah anak-anak disuruh menulis narrative text berdasarkan apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah di dunia nyata apakah ada pekerjaan di mana anak menulis authentic text, narrative text? Ada nggak pekerjaan seperti itu? Nah, makanya itu ada descriptive text. Ada nggak? Misalnya gini, the instruction ya. Okay, students, today you have to write a descriptive text about this room. Ada nggak di dunia nyata kegiatan di mana seorang peserta didik menulis deskripsi tentang sebuah kamar? Ada nggak? Nah, kalau itu tidak ada, maka kemungkinannya itu kurang authentic. Nah, yang authentic, contoh yang authentic misalnya presentation itu authentic, tapi tergantung juga presentation-nya. Misalnya kalian sudah belajar tentang procedure text. Nah, ketika sudah belajar tentang procedure text, maka yang bisa dikerjakan untuk membuat sebuah authentic assessment adalah meminta peserta didik untuk demo memasak. Jadi, okay students, instruksinya will be like this one. Okay students, you have studied about how to make a procedure text, and then we have practiced, you have a cook and blah blah blah. So for your assignment, you have to make a video. Imagine that you are a vlogger, and then, or you are a YouTuber, and then you will make a content how to make es goreng, for example. Nah, jadi di situ si guru itu menyuruh si peserta didik untuk membuat, mendemokan seolah-olah dia adalah seorang vlogger. In real world, it exists. Jadi di dunia nyata itu ada kan vlogger-vlogger, tutorial memasak dan lain sebagainya. Ada, Pak. Nah, maka itu bisa diklaim sebagai authentic assessment. Nah, authentic dan memenuhi prinsipal authentic. Authentic and practicality itu selalu berlawanan. Jadi ketika practicality-nya tinggi, maka authenticity-nya itu rendah. Misalnya soal yang multiple choice question. Soal with multiple choice questions is very easy to handle. Ngoreksinya pakai Google Form beres. 5 menit tinggal diklik nilainya keluar. Tapi dia tidak authentic. Tapi kalau soal authentic, misalnya kalian oke, silakan kalian membuat video. Nah, ketika membuat video, imagine you have 30 students in one class. Jadi kan guru harus melihat satu-satu. Misalnya videonya 3 menit. 3 menit kali 30. Jelas ya? Jadi itu udah 90 menit untuk menonton. Sementara kalau multiple choice question, kan tinggal diklik, semuanya beres. Jadi authentic and practicality itu akan selalu berlawanan. Ketika practicality-nya tinggi, maka authenticity-nya rendah. Authenticity-nya tinggi, practicality-nya yang rendah. Okay, so far, do you get any question? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Okay. Nah, practicality and also authenticity itu adalah dua di antara yang lainnya. Kemudian kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu washback. Nah, washback ini adalah effect. Nah, effect ini tergantung. Jadi ketika dalam satu set soal,
satu soal itu kan banyak, nggak cuma satu. Imagine kalian melakukan assessment misalnya untuk UTS gitu. Jadi ketika untuk UTS itu kan soalnya pasti ada yang, kalau kalian ingat-ingat dulu itu kan pasti ada multiple choice, pasti lebih banyak daripada essay-nya. Ya, makanya karena dia itu menuruti yang practicality-nya. Misalnya multiple choice-nya ada 30, kemudian short answers-nya ada 10, kemudian essay-nya 1. Nah, itu berarti kan practicality-nya ada di multiple choice, authenticity-nya di essay-nya. Harapannya kan seperti itu. Nah, jadi harus seimbang. Nah, ketika kita ngomongin tentang washback itu kan efek. Jadi setelah si peserta didik itu melakukan tes, efeknya apa? Apakah dia jadi stres? Apakah dia menganggap soalnya sangat gampang? Atau malah menjadi semangat? Nah, jadi washback itu bisa negatif, bisa positif. Bayangkan kalau soal kalian mendapatkan soal ujian UTS, kemudian soalnya satu, tapi kalian harus membuat essay atau artikel dengan 5.000 kata dalam waktu satu minggu. Nah, itu kan soalnya satu, tapi bikin kalian sutrisno. Nah, itu washback-nya berarti negatif. Kemudian misalnya itu yang seperti itu. Nah, misalnya kalian dikasih soal, oke, untuk UTS hari ini kalian cukup menyebutkan 5 kata saja. Oke? 5 kata kemudian kalian sudah boleh pulang. Gampang tidak? Gampang. Nah, itu sangat praktikal. Praktikal tetapi tidak otentik, dan itu pasti tes kok gitu. Gitu kan? Nah, maka itu efeknya negatif juga. Jadi itu bukan positif, tapi itu negatif. Karena dianggap, kok tesnya gitu doang. Nah, itu negatif. Nah, kemudian jadi the idea of washback itu, washback bisa positif, bisa negatif. Nah, soal yang bagus, washbacknya itu positif. Misalnya, tesnya gimana? Susah sih, tapi ya bisalah dikerjakan. Alhamdulillah jadi tahu, oh ternyata sekarang aku jadi tahu. Oh, ternyata kalau ini harusnya ke sini, ini harus ke sana. Jadi mami ya, jadi tidak yang mudah, terlalu mudah juga tidak boleh, terlalu sulit juga tidak boleh. Nah, itu berhubung lagi dengan yang selanjutnya, yaitu validity. Validity adalah kesesuaian, mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, for example, validity misalnya kalian di kelas belajarnya tentang vocabulary. Nah, tidak pernah diajari nulis, tapi kok ujiannya disuruh nulis, berarti itu tidak sesuai. Jadi bukan mengukur apa yang seharusnya diukur. Belajarnya apa, yang diujikan apa. Pasti punya banyak pengalaman seperti itu ya. Nah, yang nyengir ya berarti, oh iya banget. Seperti itu. Nah, jadi kuliahnya apa, ujiannya apa, yang diajarinnya apa, ujiannya apa. Nah, berarti itu ada masalah dengan principle of validity. Kemudian yang terakhir yaitu reliability. Nah, reliability itu adalah tadi yang seperti bahasanya Rifki, gimana tuh bahasanya Rifki tadi? Jadi reliability itu dia reliable, bisa dipercaya. Bisa dipercaya dalam artian gini. Misalnya kalian semua itu tes TOEFL. Satu kelas nilainya 500 semua. Hasil murni ya 100%. 30 orang nilainya 500. Kemudian dikasih soal yang lain, soal yang sejenis TOEFL dengan kesulitan yang sama, nilainya itu ya harusnya sama, sekitar 500. Misalnya naik turun itu ya tidak akan beda jauh. Ketika itu diberikan sekarang, pagi hari atau sore hari itu harusnya sama. Ketika di soal yang sama diberikan, kemudian kepada kalian yang nilainya dari TOEFL itu 500, naik turunnya, misalnya naik turunnya 20 lah, 480 atau 520 itu maksimal, di antara range itu. Berarti kan rata-ratanya misalnya 500. Nah, kalian dikasih sebuah soal. Kok dalam kelas itu ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 60, ada yang 30. Nah, berarti soal itu kemungkinan bermasalah. Tidak reliable. Karena taruh di satu level yang sama, itu harusnya nilainya harusnya sebagian sama. Seperti itu. Kualitasnya sama. Misalnya kalian imajinasikan gini. Misalnya,
misalnya ini nih. Ini apa? Pulpen. Nah, pulpen yang reliable. Nah, ketika pulpen ini memang dibilang bagus, ketika saya pakai di kertas, kertas yang ukurannya kecil kayak gini, warnanya hitam. Ketika saya ganti kertasnya dengan A4, saya coret juga, warnanya hitam. Hasilnya akan selalu hitam. Maka ini bisa dipersa, oh reliable, oh ini pulpen. Itu reliable. Tapi ketika pulpen ini, ketika saya coret di kertas yang kecil, saya coretkan, warnanya hitam, tetapi kalau saya coretkan di misalnya kertas yang gede dengan kualitas yang sama, warnanya jadinya agak-agak coklat. Nah, berarti ini tidak bisa, tidak reliable. Bisa dipercaya ya? Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi, bisa, ketika bisa diaplikasikan terhadap objek. Gitu ya, Pak. Gimana? Kayak konsisten gitu nggak sih, Pak? Betul. Konsisten. Reliable itu konsisten. Gitu. Jadi misalnya nih, satu saya punya set soal nih, satu set soal nih. Saya ujikan pagi hari ini, set. Set, saya ujikan nilai kalian rata-rata 60. Setelah 2 bulan, kalian tidak dikasih pembelajaran, tidak dikasih treatment. Kalian liburan kemana, terus balik lagi. Saya kasih lagi tesnya, set soal yang sama. Maka nilainya harusnya 60 juga. Ataupun misalnya soal yang ini saya edit-edit sedikit, tapi tingkat kesulitannya sama. Misalnya kata-katanya yang saya ganti gitu. Harusnya nilainya rata-rata juga 60. Ketika rata-ratanya berbeda, maka itu tidak valid. Tidak reliable. Bisa dipahami ya? Nah, semua itu berhubungan antara reliability, practicality, semuanya jadi satu, itu berhubungan. Seperti itu. Jadi, tidak bisa kalian hanya fokus terhadap satu saja. Jadi harus secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, ini sebentar lagi mati. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Nanti kita akan lanjut lagi. Saya kasih break sekitar 5 menit. Jadi nanti silahkan kalian kalau ada pertanyaan, setelah ini langsung ke pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya yang akan tanya-tanya. Coba kalian coba bandingkan dengan pengalaman-pengalaman kalian. Pak, kalau ini reliable tidak, ini reliability-nya tinggi, ini authenticity-nya tinggi, tapi ini seperti itu. Jelas ya? Oke, jadi setelah ini 5 menit break, nanti kita akan mulai pukul 13.55. Ini kan 13.47, 13.40 lah. Jadi 13.55.